kami bisa apa sih? Kami bisa kontribusi apa? Perubahan apa yang bisa? Menyatakan dirinya melawan kekerasan. Itu sesuatu yang waktu saya datang, Pak. Gitu ya. Gus Dur ngomongnya enteng banget tuh. Mau mirip total mah susah deh. Masih susah. Merasa humornya belum ada gunanya. Pak Jaya Supran masih kalah sama beliau. Saya berharap dengan adanya Kiai Gus Dur ini, maka kegiatan-kegiatan yang kita rintis bersama anak-anaknya dan nantinya juga cucunya akan betul-betul bisa memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Maka seluruh Kiai Gus Dur akan segera selesai. Kita sekarang kan di kota dipanggil lah dari sekelompok orang ya. Nah ini ada Gus Dur seperti ini, ada tempat kumpul. Kita kan terus melakukan kembali nilai-nilai pluralisme dasar negara kita. Belum ada yang nah kita kan mesti mulai mengerti.